yang ni bukan, ini tepahan ni. Ini yang payah. Ini rosak ni. Sepatutnya sepatutnya kalau ikut warna dia ada warna ni dekat dalam ni. Jadi sebabkan ini kain apa ni? Ini satin. Ini kilat di belakang. Kalau rosak macam mana? Pergi. Kita kena ganti kan. Itulah handmade. Silap sikit lah macam mana. Mostly tempahan memang kita banyak risiko lah. Tak boleh pen nasih balik ya, tak boleh ya. Kalau macam ni tempahan, bukan tempahan, ini produk masuk retail. Jadi okay. Kalau ni, kalau saya nak tanya lah, kalau macam ni ada rosak ke tak? Saya nak tanya dulu. Nampak tu ada je. Tapi kalau kita ni, warna tak sekata. Kita betulkan balik. Itu kita memang kalau ikut ni kan daripada ayah dulu kan. Perniagaan daripada ayah. Jadi ayah dah tekankan kualiti nombor satu. Jadi kalau kualiti tak jaga, nanti produk orang tu yang orang tu. Jadi sekarang ni kalau nak cerita kualiti, ini kualiti. Kalau maknanya kalau dia kata print terbalik tu, itu bukan kualiti tu, itu teknik kerja. Kalau kualiti maknanya silap sikit, kita repair balik, baru kita jual benda yang perfect. Kalau warna tak sama, kalau macam ni kalau macam ni mungkin kita akan sapu lepas tu yang ni dah tak ada lilin ni. Jadi maknanya macam tu je lah. Ataupun kalau kita tak mahu tenggelamkan design, cara kita akan warna gelap je dari situ. Kita akan buat rainbow macam tu. Sini buat color yang dia tak ganggu lah. Kalau kena peluh ni mah. Memang kalau mencik peluh pun dia akan kembang dan kena repair. Kita jaga.